Oh, ni punya tepek ni, punya tepek. Malam saya naik tu lah, ada seorang tu panggil aku, motor legenda. Dia panggil, bang, try abang dengar motor ni. Bunyi dia macam bunyi melahit, bunyi apa? Bila aku dengar ni, dia macam bunyi tepek. Kalau aku nak tahu bunyi tepek ni, ada bunyi dia macam tik-tik-tik-tik. Sebab dia macam skru kecil. Lepas tu dia kena buff. Ha, itu dia bunyi tik-tik-tik tu. Okay, abang tengok video ni. Aku tunjuk macam mana bunyi tepek ni dekat motor legenda ni. Jom aku tengok kan. Macam mana boleh jadinya bunyi tepek? Bunyi tepek ni selalunya dia terhasil dekat ni lah bahagian rokaam. Nah, ini seketul ni kita panggil rokaam. Bunyi tepek dia ada dekat sini. Skru tepek ni, dia ada satu ikat bawah ni, valve. Pala valve tu kan. Itu dia akan ketuk lah. Yang tepek ni akan ketuk kat valve tu. Tapi kalau jarak dia ni tak ngam, itu yang punca valve tu boleh bunyi. Tepek dia bunyi. So kalau apa nak settle bunyi tepek ni, apa datang mekej cakap nak buat mekej valve clearance. Nak buat valve clearance. So kita akan ketatkan balik lah skru tepek ni. Tapi nak ketatkan dia, kita pakai filler gauge yang ada satu besi nipis tu. Kalau apa main ketat ikut suka ya, lagi lingkup motor apa. So nak buat ni datang mekej cakap nak buat valve clearance. Abang tu cakap, dia dah buat dah valve clearance tapi bunyi juga tepek ni. So apa sebab dia? Jom, aku terang pula. Kalau hangpa dah buat valve clearance tapi bunyi juga tepek, kita kena check balik bahagian rokaam ni. Part-part ni semua okey ke tak? First, kena check kat skru tepek dah. Kadang-kadang skru tepek ni dia dah kembang. Dia dah kembang, lepas tu dah kembang. Selain daripada kembang, dia dah jadi tak rata. Bila benda tu jadi, kiranya dia punya skru tepek ni dah rosak. Iaitu yang bila dia dah ketat pun, still ada bunyi juga. Seterusnya, kita check balik kat roller ni. Roller ni pula dia macam bearing lah. Dia boleh goyang macam apa? Bearing gelong aja tu lah. Macam bearing gelong tu. Bila dia banyak gelong itu pun menghasilkan bunyi. Dan yang ketiga, kita kena check ni. Kat shaft ni. Rokaam ni dia ada shaft. Shaft tu kadang-kadang dah calar, kita tak perasan. Bila dia calar tu, dia akan ada free play. Bila ada free play tu, faham tak? Bila dia macam goyang-goyang-goyang, ya, itu pun menghasilkan bunyi. So, kita kena check balik semua benda ni. Tapi selain daripada rokaam, ada satu benda lagi yang kena check. Kalau dia asyik bunyi je. Ini dia benda yang kena check bila motor hangpa tu asyik bunyi tepek walaupun hangpa dah buat valve clearance ataupun dah set tepek ah. Okey, valve ni hangpa kena check tau. Kadang-kadang dia punya condition tu elok tak elok. Macam aku cakap tadi, kalau hangpa punya valve clearance tak ngam, dia akan ketuk sini, ketuk sampai dia kemek, sampai dia kembang lah ramai, kembang-kembang lepas tu dia makan. Bila makan ni dia putus. Putus ni boleh masuk kat blok atau boleh masuk kat enjin, itu kita risaulah. So, apa yang hangpa kena check lagi, hangpa kena check dia bengkok tak bengkok. Bila benda ni bengkok, Dia tutup tak rapat tau. Dia tutup tak rapat. Bila tutup tak rapat tu, dia akan menghasilkan bunyi lah. Selain daripada tu pula, dia akan apa lagi, dia akan kurangkan kompres motor apa. Bila motor apa kurang kompres, apa punya power tu lost lah. Lost power, motor dah apa dah fly. Fly pun motor tak naik-naik juga top speed. Sebab apa? Lost power. Dan lagi satu efek dia, bila kompres tu kan, motor apa susah nak hidup lah. Pagi-pagi lah, bila-bila apa nak start motor, tak hidup. Sebab ni apa? Kena check balik. Tapi nak check benda ni, apa kena buat servis top set. Ini lah, bila kita buat valve clearance, kita check barang-barang. Ini adalah kelebihan bila apa buat valve clearance. Bila kita duk set tepek tapi asyik bunyi juga, masalah dekat dekat valve. So bila kita tahu masalah dekat valve, kita akan buat servis top set lah. Kita buat servis top set, kita buka head, kita buka block, kita baru tukar valve yang baru. Kita grind valve balik lah, grind bar lah, orang panggil grind bar kan. Lepas tu kalau ada masalah lain macam block calar pun, kita tukar block pula. So benda ni apa kena tukar untuk dapatkan power balik lah ataupun compress yang okey. Itulah apa buat alalang buat servis top set terus. Tapi kalau alalang lagi apa tukar fork lift. Acung juga fork lift ni. Kau mantap mana tu. Paling penting, rempit otak tak kosong. Jangan lupa dapatkan spreadsheet kami. Ini terhad saja. Yang mana join ride tu dah tengok kan? Tune tak tune?